Oke okay guys, Mr. Aldo di sini dan ini adalah video pembelajaran matematika materi perkalian dasar yaitu perkalian 2 sampai 9. Ya, materi ini ditujukan untuk siapa saja yang ingin bisa matematika, yang ingin mudah mempelajari matematika karena seluruh materi matematika itu berkaitan dengan perkalian. Mudah-mudahan setelah menyaksikan atau menonton video ini, kalian semua sudah hafal perkalian dasar 2-9. Yuk, langsung saja. Baik, trik perkalian dasar. Oke, sebelum kita langsung menuju ke trik perkalian dasar, saya akan menjelaskan dulu apa sih sebenarnya perkalian itu. Ya, perkalian adalah penjumlahan berulang. Ya, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penjumlahan. Yang belum menonton, nanti bisa untuk menonton video penjumlahan yang telah saya upload sebelumnya. Baik, maksudnya penjumlahan berulang adalah seperti ini. Contohnya, 2 dikali 3. Artinya adalah, ya betul, 3 ditambah 3 atau 3-nya ditambah sebanyak 2 kali. Hasilnya adalah 6, tepat sekali. Ya, beberapa bulan yang lalu itu ada seorang murid yang kakaknya kalau nggak salah itu mengupload hasil pekerjaan dari adiknya yang hampir seluruhnya disalahkan oleh gurunya karena konsepnya menurut gurunya adalah salah, tetapi jawabannya betul. Makanya kakaknya sampai memposting hasil dari pemeriksaan guru tersebut. Ya, sedikit saya bahas untuk konsep yang benar adalah seperti ini, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3. Bukan 2 kali 3 itu bukan 2-nya ditambah sebanyak 3 kali. 2 tambah 2 tambah 2 itu salah. Itu konsep yang salah meskipun jawabannya sama 6. Gitu ya. Jadi tetap 2 kali 3 itu sama dengan 3 tambah 3. Tapi dalam matematika ada yang dinamakan dengan komutatif. Saya jelaskan sedikit. Ya, komutatif itu artinya adalah pertukaran. Nah, 2 kali 3 itu bisa atau sama dengan 3 dikali 2. Ini namanya pertukaran. Ya, mungkin yang kemarin di posting itu gurunya memeriksa karena belum diajarkan tentang komutatif, makanya semuanya disalahkan. Padahal hasilnya sama. Ya, baik. 2 kali 3 itu artinya 3 ditambah 3. Sedangkan 3 dikali 2 artinya 2 ditambah 2 tambah 2. Nah, ini baru konsep yang benar ya. Dan dua-duanya masih dalam angka yang sama, yaitu angka 6. Jadi kalian harus paham bahwa dalam perkalian ada yang namanya sistem komutatif atau pertukaran. Sistem operasi hitung, pertukaran atau komutatif. Nah, ini juga yang akan kita pakai dalam trik perkalian dasar di video ini. Baik, saya kasih contoh lagi. 3 dikali 7 maka artinya adalah 7 ditambah sebanyak 3 kali. 7 tambah 7 tambah 7 berarti 14. 7 tambah 7 14 ditambah 7, hasilnya betul sekali 21. Kemudian contoh berikutnya, 9 dikali 6. Ayo, berarti kita tambahkan 6 sebanyak 9 kali. Iya, 6 tambah 6 sebanyak 9 kali akan sangat memakan waktu yang lama ketika kita tambahkan 6. Maka dari itu, nah, disinilah kita harus menghafal perkalian. Meskipun banyak cara-cara yang lain, seperti dengan nyanyian, dengan konsep jari tangan, gak ada masalah jika kalian mau mempelajarinya. Tapi ya itu cukup butuh waktu gitu. Kalau misalnya nyanyi, kalian menentukan 9 kali 6, kalian harus nyanyi. Kalian harus menunjukkan jari kalian, melihat jari kalian. Ini itu butuh waktu. Nah, kalau hemat saya, saran saya, kita harus hafal perkalian. Tapi tidak semua perkalian tentunya kita hafalkan. Ada trik-triknya.
Salah satu triknya adalah tadi, yaitu dengan komutatif atau pertukaran. Baik, kita akan sama-sama menghafal. Semoga setelah menonton video ini, kalian bisa hafal. Oke, ya. Dan satu lagi, tentunya menghafal dan latihan. Siap, baik. Yang pertama adalah perkalian 2. Ada 6 dalam perkalian 2, ada 6 perkalian yang harus kalian hafal. Nah, inilah yang harus kalian hafal. 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 4 sama dengan 8, 2 kali 6 sama dengan 12, 2 kali 7 sama dengan 14, 2 kali 8 sama dengan 16, 2 kali 9 sama dengan 18. Baik, kita akan sama-sama menghafal. Saya akan kasih waktu 10 detik, ya, dimulai dengan kata start. Siap? Oke, kita mulai menghafal ya. Start. Oke, time's up. Ya, agak cepat ya, nggak apa-apa. Semakin cepat, kalian akan semakin cepat pula untuk menghafalnya. Baik, setelah menghafal, kita akan ada latihan sedikit. Siap ya? Oke. Latihan 1. Berapakah hasil dari 7 dikali 2? Eh, Pak, tadi kan nggak ada 2 dikali, nggak ada 7 dikali 2. Ada, adanya 2 dikali 7. Ingat tadi, sifat pertukaran atau sifat komutatif ya. Berarti 7 kali 2 sama dengan 2 kali 7, yaitu berapa? Tepat sekali, 14. Baik, lanjut latihan kedua. 2 dikali 4 sama dengan 8. Pintar ya. Lanjut latihan 3. 2 dikali 9, berapakah 2 dikali 9? Iya, tepat sekali, 18 ya. Semoga kalian sudah langsung hafal untuk perkalian 2. Kita lanjut ke perkalian 3. Ada berapakah dalam perkalian 3 yang harus kita hafal? Ada 5. Jadi nggak semuanya, hanya 5 saja. Inilah yang harus kalian hafal. Oke, siap menghafal? Saya akan kasih waktu 10 detik. Dimulai dengan kata start. Oke, siap? Start. Oke, okay, time's up. Ya, udah ya, ada hanya ada 5 ya. Baik, langsung kita latihan. Oke. Okay. Siap, 3 dikali 6. Berapakah hasilnya? Tepat sekali, 18. Oke, okay. Wah, ada jago nih. Siap ya, lanjut ya. Latihan kedua. 9 dikali 3. Jangan tertipu, 9 kali 3 sama dengan 3 dikali 9 tentunya. Berarti 3 dikali 9 berapa? Tepat sekali, 27. Oke, lanjut latihan ketiga. 7 dikali 3 sama dengan, ya tepat, sama dengan 3 dikali 7 ya. Berapakah 3 dikali 7? Exactly, 21. Oke, perkalian 2 dan 3 sudah ya. Ya, mudah-mudahan sudah hafal. Jika belum, kalian bisa rewind, bisa diulang. Oke, kita lanjutkan ke perkalian 4. Ada berapakah perkalian 4 yang harus kita hafal? Ada 4 saja. Ya, semakin mudah menghafalnya, semakin sedikit. Ya, ini 4 kali 6, 4 kali 7, 4 kali 8, dan 4 kali 9. Siap, menghafal, start. Oke, time's up. Sip, mudah, sangat mudah ya. Hanya 4 yang kalian hafal. Oke, lanjut kita latihan. Latihan pertama. 4 dikali 7. Berapa 4 dikali 7? Iya, 28. Pintar sekali. Lanjut latihan kedua.
8 dikali 4. Ya, sama dengan 4 dikali 8. Sifat komutatif. Berapakah 4 dikali 8? Pintar, 32. Next. Latihan ketiga. 9 dikali 4. Ya, sama dengan 4 kali 9 ya. Berapakah hasilnya? 36. Oke, untuk perkalian 4 pasti sudah bisa. Kita lanjut ke perkalian 5. Perkalian 5 ini perkalian yang paling mudah ya. Sepertinya mungkin kalian sudah hafal. Nah, untuk mengingatnya kembali ataupun bagi yang belum hafal, kita hafalkan. Siap, ada berapakah? Ada 8. Banyak tapi termasuk yang sangat mudah untuk menghafalnya. Baik. Ini ya. Siap, kita menghafal. Siap, start. Oke, time's up. Cukup. Oke, langsung latihan ya guys ya. Oke, latihan 1. Berapakah 5 dikali 4? Tuh, gampang sekali, 20. Cepat. Lanjut, latihan kedua. Berapakah nilai dari 7 dikali 5? Sama dengan 5 dikali 7 guys, jangan lupa. Berapa 5 dikali 7? Pintar, 35. Latihan 3. 5 dikali 9 sama dengan 45. Gampang ya perkalian 5 ya. Ya. Oke, kita lanjut dengan perkalian 6. Nah, berapakah perkalian 6 yang harus kita hafal? Perkalian 6 sudah agak sedikit besar angkanya. Oke, tetapi yang dihafal hanya ada 3 guys. Sangat sedikit lagi. Ya, ada 3 saja. Baik. Coba perhatikan, 6 kali 7 sama dengan 42, 6 dikali 8 sama dengan 48, 6 dikali 9 sama dengan 54. Oke, hanya 3 saja nih, cepat ya, bisa ya. Oke, 10 detik, dimulai dari sekarang. Start! Oke, time's up. Oke, siap latihan ya. Yo, diingat-ingat ya. Oke, latihan 1. 6 dikali 9. Berapakah? Tepat sekali, 54. Oke, lanjut. 7 dikali 6. Berapa? 42. Sama dengan 6 dikali 7 ya guys, jangan lupa. Iya, pintar. Tuh, latihan 3. 6 dikali 8. Berapa guys? Ayo berapa? Iya, tepat 48. Ya, kita lanjut ke perkalian ke-7. Ke perkalian 7 yang harus kita hafal. Ada berapa yang harus kita hafal? Hanya ada 2. Mudah sekali. Gampang sekali. Berapakah? 7 dikali 8 sama dengan 56. Dan 7 dikali 9 sama dengan 63. Ya, oke, siap. Kita menghafal. Ready, start. Oke, guys. Time's up. Udah hafal ya. 2 ya, hanya ada 2 ya. Oke, lanjut kita latihan. Latihan 1. Berapakah hasil dari 8 dikali 7? Ya, 56. Latihannya satu lagi. 7 dikali 9. Berapa guys? Ya, tepat 63. Oke, lanjut adalah perkalian 8. Ada berapa? Hanya ada 1 guys. 1 saja guys. Gampang sekali. Berapakah? Yaitu 8 kali 9. Berapakah? 72. Ya, saya kasih waktu 10 detik untuk menghafal dan mengulang-ulangnya. Ready, start.
Okay, time's up. Tetap saya berikan latihan, oke? Okay? Latihannya 8 dikali 9. Berapa kali 8 dikali 9, guys? Tepat, 72. Latihan keduanya, siap, 9 dikali 8. Berapa? Yap, tepat sekali, 72. Gampang bukan? Ya, lanjut ya. Nah, untuk perkalian 9, tidak kita hafalkan. Karena secara tidak langsung, tadi kita sudah menghafal perkalian 9, guys. Contohnya, 2 kali 9, itu perkalian 2 dan perkalian 9. 9 kali 2 dan 2 kali 9. Oke, guys. Baik, yang terakhir adalah perkalian kembar. Kita akan menghafal perkalian kembar, guys. Ada berapa? Ada 8. Ini pun termasuk yang sangat mudah untuk dihafal, meskipun ada banyak. Seperti perkalian 5. Sepertinya mungkin kalian sudah ada yang hafal, tapi jika perlu, mari kita menghafalkan bersama. Oke, ya, berikut adalah yang harus kita hafalkan. 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 9, 4 dikali 4 sama dengan 16, 5 dikali 5, 25, 6 dikali 6 sama dengan 36, 7 dikali 7, 49, 8 dikali 8, 64, dan 9 dikali 9, 81. Siap? Oke, 10 detik dari sekarang. Start! Oke, guys, time's up. Cepat ya, tidak apa-apa. Jika kalian masih belum hafal, bisa di pause, di rewind. Saya kalian hafalkan kembali. Oke, karena ini termasuk yang mudah, langsung kita latihan ya. Siap, oke. 7 dikali 7. Berapa kan 7 kali 7? Wah, sudah hafal. Baik, 49. Latihan kedua, 4 dikali 4. Berapa, guys? Pintar, 16. Terakhir, latihan ketiga yaitu 8 dikali 8. Berapa hasilnya? Tepat sekali, 64. Oke, guys, itulah trik dari perkalian. Jadi kita menghafal perkalian hanya beberapa saja. Tidak semuanya kita hafalkan. Tetapi secara tidak langsung, kita sudah menghafalkan semuanya. Ya, triknya adalah dengan menghafal dan menggunakan sifat operasi hitung atau sistem operasi hitung komutatif atau pertukaran. Ya, semoga dengan menonton dan atau menyaksikan video ini kalian langsung hafal dan kalian akan mudah untuk mempelajari materi matematika berikutnya. Ya, guys, demikian. Jangan lupa untuk di subscribe, di like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, berikan komentar yang positif, dan share ke teman-teman dan keluarga kalian semua. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti, dan sampai jumpa.